Motor relawan pengawal ambulans yang tengah mengangkut pasien tiba-tiba diberhentikan polisi di kawasan Kuningan, Jaksel. Aksi pemberhentian itu terjadi pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023, sekira pukul 7.55 waktu Indonesia Barat dan terekam kamera ponsel. Dalam video yang viral di Instagram tampak mobil ambulans yang menyalakan sirine tengah melintas diiringi relawan ambulans yang membawa kendaraan roda dua. Namun saat tengah melintas tiba-tiba saja seorang petugas polisi berjalan ke tengah jalan raya dan langsung memberhentikan relawan pemotor tersebut. Bahkan petugas kepolisian langsung mencabut kunci motor relawan ambulans tersebut. Relawan bernama Anwar mengatakan saat kejadian ambulans tengah mengangkut pasien yang hendak menuju ke tukang urut haji naik. Terus tiba-tiba di depan ada polisi dari kiri ke tengah. Jadi kayak mendadak gak ngasih aba-aba dulu, katanya kepada wartawan, Selasa tanggal 12 Desember tahun 2023. Tak jelas alasan polisi tiba-tiba memberhentikan relawan ambulans tersebut, Anwar menyebut akibat kejadian itu relawan dikenakan sanksi tilang. Temen saya berhenti ditanyain kenapa tapi polisi gak mau ngomong. Akhirnya ditilang, STNK ditahan, tuturnya. Namun tak lama, Anwar menambahkan ambulans yang membawa pasien itu langsung kembali jalan.